Hai guys. Udah lama gak megang kamera, agak kaku nih. Kamu gak megang, ini aku yang megang loh. Apa kabar semuanya? Welcome back to our vlog. Jadi hari ini kita mau sedikit home tour rumah kita yang kemarin tuh habis beres, habis renov-renov dikit dan udah banyak yang lumayan minta di Instagram kita. So, kita mulai dari luar dulu. Ada yang lagi bengong? Bingung. Kenapa? Kok deg-degan sih? Oke, jadi ini... Kamu ada foto before after-nya gak? Gak ada ya? Kamu ada kan? Oh, aku ada. Nanti aku taruh di sini ya. Nah, jadi before-nya itu dulu tuh kan ini bahkan dulu itu ini tanah semua. Terus akhirnya kayak dipakein apa, ubin ya? Keramik. Terus akhirnya ini kita decide karena waktu kita bikin di rooftop atas itu ada sisa kayu ulin, akhirnya kita bikin decking dan ternyata hasilnya tadaa. Love ini it. Ini kayaknya Fendi harus jelasin deh, karena ini kan ide kamu yang di bawah, yeah, betul? Jadi kalau misalnya kalian yang emang followers Instagram gue pasti tahu banget kalau gue tuh super cinta sama plants, sama tanaman-tanaman ini. Jadi somehow gue mau di depan sini tuh benar-benar jadi sebuah spot yang bukan cuma buat hobi gue tapi estetik di mata. Yang estetik itu sebenarnya apa ya? Ini daging kayu ulin, terus ini kayak batu-batu putih. Ini rumputnya belum, karena kemarin rusak semua rumputnya, jadi baru ditanam lagi ya sayang? Iya, ini baru ditanam lagi. Kalau rumput emang butuh waktu sih buat dia kayak memanjang, menyebar, biar di sini nanti jadi juga jadi apa namanya rimbun ya. Iya, dan ini rumputnya variegata ya? Gak tau, soal rumput variegata tuh gak mahal guys, murah. Jadi daripada rumput yang biasa, mendingan rumput variegata. Biar gaya aja gitu, kalau ditanya rumput apa? Kupu-kupu itu berbahaya buat tanaman guys, dia bisa bertelur jadi ulet terus makanin daun. Oke. Okay. Kalau daun yang lain nggak apa-apa, asal daun jangan daun-daun yang no. Di sini ya, apa sih itu ya? Soal koleksi tanaman apa aja, mungkin kepanjangan kalau gue jelasin satu-satu bisa satu vlog sendiri, so maybe next time. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya adalah bench, ini adalah tempat duduk. Dan udah sebenarnya full. Sebenarnya ini adalah tempat nongkrong saya. Tapi setelah memutuskan no, udah taruh tanaman aja. Jadi kalau misalnya nongkrong emang ngapain di sini nongkrong? Iya sambil ngeliatin tanaman. Sambil ngapain? Browsing, gitu, ngopi. Oh iya. Jadi sekarang kalau gue mau nongkrong di sini lengelesek. Ini kayak kepanjangan deh ini. Nanti kita bahas sendiri aja. Kita sekarang keburu masuk rumah aja lah. Ya udah. Nanti tentang very small gardening ini bakal gue jelasin lagi. Lebih detail ya, sama tanaman-tanaman koleksi depan, apa aja. Di depan ini habis ganti keramik juga guys tuh. Tuh. Ini pilihan aku ya. Ini namanya apa sayang? Terrazzo. Berarti kamu yang jelasin. Ya jadi kan tadinya itu cuma batu-batu doang. Kayak gimana ya, kayak gitu tuh. Iya gitu deh. Jangan gitu dong, yang sana yang gak kelihatan itu. Iya tuh, suka sama. Pokoknya intinya tadi batu-batu doang. Terus akhirnya aku pengen, karena kan kadang aku sama Fendi suka workout di sini. Ya walaupun udah 6 bulan Hai Keanu. Suka workout di sini, jadi kita decide kayak pengen lebih bersih aja. Karena kalau batu-batu tuh kayak suka ada yang nyelip-nyelip kotoran dan aku capek tiap hari bersihin. Jadi yaudah pakai keramik aja. Dan aku pilih yang motif ini jadi kayak bisa buat OOTD juga. Apa sih kayak cantik di mata gitu loh. Terus di sini masih ada koleksi tanaman sultannya Fendi. Nyamuk. Nyamuk bertelur bahaya nggak buat temen-temen? Emang nyamuk bertelur? Gak tau. Ini tanaman sultan Fendi yang gosong-gosong ini ya. Udah kita gak usah bahas tanaman. Ini tanaman titipan mamah ya. Dikirimnya ke sini biar gak ke tanaman bapak gue deh kayaknya. Ini rak sepatu yang lebih sering dipakai. Iya. Terus ya, ya gitu deh. Situ masih ada tanaman juga. Tanaman, situ kayak ada plastik banteng gitu, laundry. Sepatu, ada sepatu juga. Ya ampun, ada. Sepatu nyebar di mana-mana ya. Aku suka burung nongol di situ nempel. Oh ya guys. Jadi itu somehow nih, ini kan trafo ya buat listrik stabil. Di atas itu kayak burung suka bikin sarang burung gitu di sono, nggak tahu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, biar dia kasih rumah buat burung. Jadi pintu rumah kita tuh masuk, pintu masuk rumah kita ada dua, di sini sama sana. Kalau sana tuh lebih ke dapur. Jadi kalau orang bawa gas, bawa aqua tuh lebih masuk dari sana gitu. Kalau sini pintu utama. Ini luas rumah kita juga sebenarnya nggak terlalu besar ya. Cuman berapa sih? 100.
tapi kita kayak cukuplah buat kita berdua. Nanti kalau punya anak lagi, kalau udah punya anak maksudnya, nanti rumahnya yang lebih gede lagi ya, yang 1000. Amin aja guys. Pencet bel dulu sebelum masuk. Nih, kalau ada apa-apa dengan belnya nggak dicolok ya, udah. Tara, masuk, viewnya langsung kulkas. Nih masuk. Kalau dulu aku ada di foto before-nya ya. Kalau dulu tuh before-nya sebenarnya pertama ini pintu ya sayang. Nah, itu pintu guys, ini tuh pintu. Terus ini outdoor sampai atas. Mini garden yang mini. Terlalu mini. Iya. Terlalu mini. Ini sampai kita kayak nggak berguna buat kita. Ini kalau masuk rumah ada yang heboh guys. Tuh. Woi, heboh banget kamu. Aduh, iya. Kan baru ketemu ya? Kita tuh baru keluar, Sobs. Kita baru keluar terus masuk lagi. Kenapa kalian kayak begini? Kan baru ketemu. Emang begitu ya, gue gak ngerti sih kadang kenapa. Kayak anjing. Misalnya kayak gak ketemu kita kayak 5 menit, pas ketemu lagi tuh udah kayak gak ketemu seminggu. Tapi ya, that's the cute part of them. Tadi lagi ngebahas apa sih kamu? Dapur! Ini dulu deh. Apa sih? Oh, ini yang living room. Oke. Kamu kali? Aku. Kamu? Ini simple banget sih. Kayak yang penting kita bisa nongkrong di sini, nonton, terus main game, terus ini ada frame yang udah 2 tahun kita beli dan fotonya enggak dicetak-cetak. Rencana ini rumah ya. Ini aku cuma mau cerita ya. Rumah ini kita udah tempatin 4 tahun. Kita mau cetak foto wedding dari awal kita married sampai sekarang udah 4 tahun nikah. Ini foto udah dicetak-cetak. Soalnya kemarin kan ini di gudang ya, akhirnya aku taruh sini biar kayak aku kan risih kalau melihat barang. Tapi kayak ini udah semingguan lebih tetap aja. Tapi gue kan cetak di foto wedding di rumah ini nggak ada guys, di sini semuanya foto priwed. Semuanya foto priwed ya, foto wedding. Oke, kalau living room ini simpel banget, aku akhirnya pilih sofa. Ini ada dari Fasa Sofa. Saya promosi deh. Ini aku beli Fasa Sofa karena aku bisa custom. Jadi aku memang pilih sofa tuh yang emang size-nya tuh apa sih, kayak custom size bisa sesuai dengan tempat. Jadi lebarnya pas gitu loh di sini sampai ke sini tuh. Ini ada bantal-bantal, biasanya kalau foto-foto tuh disusur sih. Ini kalau aslinya begini biar rapi deh, ini bisa digedukin. Plus nih ya, ini kan tadinya tuh kursinya cuma begini ya. Jadi aku tuh selalu rebutan sama Fendi kayak yang mau kita tuh mau duduk begini kan enak kan. Dia curang banget, biasa selalu disini. Soalnya yang duduk di sini kalau kita lagi nonton gak cuma 2 orang tapi 4 ya, plus 2 ini yang suka merajalela. Nah akhirnya Fendi dengan ininya, dengan karena apa sih, kayak gak mau ngalahnya gitu, dia kayak yaudah kita custom aja ini, apa sih namanya ini sayang? Ya begini deh pokoknya. Jadi ini tuh bisa kayak kita taruh misalnya kalau ada tamu ya tinggal jadi tempat duduk, tapi kalau nggak ada tamu udah, kalau kita lagi nonton di sini bisa dua-duanya dapat, adil gitu ya kan. Benar, karena ini bawel banget. Oh udah deh, ini kayak ruangan main game karena kita ada beberapa, ada PS atau ada Nintendo Switch. Terus ini ada pajangan aja sih kayak buat. Kayaknya aku agak menyesal beli ini deh. Karena kegedean. Dulu tau gak sih guys, semua ini tuh dulu tuh sebenarnya dibeli itu buat kayak koleksi cupang Stella. Dulu tuh bener-bener dulu tuh bener-bener penuh cupang. Ya toh? 50 cupang. Sekarang tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dari 50-an lebih. Ya udahlah. Nah, jadi kayak dari tempat pajangan, dari vinyl. Vinyl player. Udah deh, ini dia baunya lucu banget. Tempat apa sih? Tempat kunci. Jadi rapi kuncinya. Gemes banget ya. Apa sih? Aku yang lebih gemes. Waduh amat. Ini lebih gemes. Tapi dia takut kalau dideketin. Terus di depan pintu masuk tadi ketinggalan ya. Ada nanti ini tuh mau dibikin tanaman-tanaman gitu. Tadinya ada rak, cuman aku merasa kalau buka pintu agak kurang leluasa, jadi akhirnya taruh tanaman aja. Udah. Dia ngikutin terus tau sayang. Kayak. Iya, dia tuh sayang banget kemana sama aku pun, kepo. Terus kita lanjut ke dapur atau dibuat part 2? Dibuat part 2 juga boleh. Jadi udah cukup emang? Udah panjang sih guys sebenarnya. Ya udah, nanti kita akan keliling ke dapur. Jadi aku tuh punya 2 dapur, nanti akan aku tunjukin ke kalian. Nanti kita lihat di part 2 ya. Ya, ini dapur. Itu dapur. Kayak gitu. Oke.
Bodoh amat, bodoh amat. Dia tuh suka improvisasi, ya geraknya ekstrim, terus tiba-tiba sleo. Enggak, biasa aja. Enggak, biasa aja, masa sih? Closingnya juga. Bye guys, see you di part 2 kelanjutannya. Padahal kita enggak, ini kayak cuman seret gitu loncong dong. Ini cuman kayak, apa namanya? Update. Update. Updated vlog, karena udah lama gak nge-vlog, jadi kayak daripada kita bodoh amat, udah baik. Karena orang banyak yang nanyain, pengen house tour, pengen room tour, pengen apa semuanya. Jadi ya udah ini kita buat kalian. Oke guys, kalau gitu jangan lupa untuk selalu subscribe, comment, like, dan tunggu kalian. Share juga ya, kalau kalian suka. Bye. Thank you, bye.